Ada sedikit berita hiburan. Wang tunai RM100,000 yang dimenangi juara Akademi Fantasia 2013, Faizul, akan diberikan sepenuhnya kepada ibu bapa. Faizul yang menjoyai program itu dengan undian 23.85% turut membawa pulang kontrak rakaman RM100,000. Tidak menjangkakan kemenangan, Faizul memukau penonton dengan persembahan lagu hanyut dan sepasang sayap. Saya tidak menyangka lah yang saya akan menang. Ya spekulasi-spekulasi orang yang mengatakan Azhel dan Nabila yang akan jadi juara kan. So iyalah, memang tak sangka langsung lah. Saya tak tahu, saya kena tanya buat apa saya, sebab duit tu semua memang akan saya bagi kepada mereka lah. And then terpulang kepada mereka apa nak buat dengan duit tu. Merupakan seorang yang pemalu, Faizul berterima kasih atas peluang pertandingan ini yang menjadikan dirinya sebagai seorang penghibur. Paling penting sekali adalah persiapan mental lah. Ya, sebab ramai orang yang mengingatkan saya tentang kena kekuatan mental ni kena kuat kalau berada di industri yang sebenar. So itu yang paling penting lah bagi saya. Paling susah adalah macam saya cakap, selalulah membuang rasa malu saya ni. Ya, sebab to be a performer, benda tu adalah musuh ketat kita. Ya, so itu yang paling susah saya nak belajar dan saya nampak progres lah, saya nampak progres saya sendiri. Faizul mengalahkan Azhil, Amira, Indah, Nabila dan Aisyah dalam pusingan akhir yang berlangsung di Stadium Negara pukul 9 malam. Dihoskan Zizan Razak, program diadili Edri Abdul Halim, Sharifah Amani dan pengkritik jemputan Datuk Ramli MS. Disiarkan melalui Astro Ria dan Astro Maya HD, AF 2013 dijayakan 3 Inspire iaitu Datuk Siti Nohaliza, Meli Goslo dan Faizal Tahir.